Hello Earth, welcome back with me and salah satu YouTuber terkenal di mancanegara Indonesia. Siapa itu? Oke, stay tune terus ya guys ya. Jadi kemarin itu gua ketemu Mr. Pip bersama timnya sampai akhirnya sekarang nih, berhubung dia jauh-jauh dari Jakarta itu membawa satu mobil yang lagi viral di Indonesia, Honda Brio. Siapa yang nggak tahu, gua belum ngasih tahu namanya, pasti kalian sudah nebak siapa yang ibaratkan di Indonesia ini lagi viral banget nih Brio-nya nih. Nah, kita itu hobi banget nge-review mobil sampai melihat-lihat speknya. Kepo lah, kepo spek. Mudah-mudahan nanti kita review mobilnya itu bisa bermanfaat buat kalian tonton semua ya. Dan tentunya ditambah lagi, gue mau kerjain tuh orang tuh sekarang. Dia datang-datang dari Jakarta, kalau di Cirebon tidak berkenang itu kayaknya kurang asik gimana ya. Jadi gue udah janjian nih sama timnya, bukan orang ya, untuk gue bawa kabur aja mobilnya gimana tuh. Ya kan, kayaknya asik kali kan. Biar dia pusingan kek, sekali-sekali dia gendut sih, biar kurus gitu sebenarnya. Nah, jadi ini gue langsung otw nih dari Earth ke tempat dia stay gitu. Jadi stay tune terus, nanti gue langsung kasih tahu ke kalian lagi gimana cerita-ceritanya ya. See you. Okay, guys, kita udah masuk nih ke tempat dia stay. Kita langsung cari aja mobilnya dan nanti gue bakal telpon krunya ya, untuk kita culik mobilnya tuh. Udah masuk, kita langsung coba. Kok buka sendiri? Oke, kita lihat. Nah, itu guys. Nah, sudah terlihat. Bukan. Nih. Nah, itu dia. Itu dia, guys. Nah. Tuh, lihat. HSR dengan knalpot tengah juga Brio. Tuh, tuh mobilnya, guys. Nah, pokoknya kita parkir agak sedikit ngejauh biar nggak kelihatan. So, stay tune ya. Nanti kamera di mobil di on aja. Gua bakal langsung menyelinap untuk ketemu si timnya. Gua ambil tuh kuncinya tuh. Oke, guys, jadi ini dia nih timnya nih. Ini dia nih. Kita culik aja si Obri. Oke. Jadi kita akan culik si kuning. Yuk, berhubung ini kita harus cepat-cepat, yuk bareng-bareng yuk. Ini di mobil kita ada anak-anak rame. Nah, gimana nih? Gimana kalau ini Brio? Itu si gendut lagi apa tuh? Masih di kamar. Masih tidur dia. Iya. Wah, siap siap siap. Oke, nih tukeran. Ini mobilnya. Nanti kita kasih kejutan langsung ketemu sana aja. Jadi kita bawa ini ke harus ke sana. Bawa nih aja. Harus, nggak mau tahu. Nggak mau tahu gimana caranya. Oke, ya see you di sana ya. Oke, guys, jadi ini kita udah nyalain mobil ya. Lihat guys, ini keren sekali. Klasternya itu type R, tipe R, Android. Wah, ini keren juga nih dia bikin mobilnya. Tapi yang lebih keren lagi sih nanti kalau kita udah review di bengkel sih, itu baru gue bisa ngomong keren. Aduh, ini panas banget nih di sini. Tuh timnya juga udah kayaknya legowo ya ngelepasin si Aubrey di gua. Berhubung tuh si gendut masih tidur, kita siksa aja tuh, ya kan? Pokoknya, wow, 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 wow.
Oke, kita sudah berjalan. Kita bawa mobil ya. Hahaha. Culik kita. Kita culik dia. Judulnya ini sembari kita sudah culik nih mobil ya. Ku pengen tahu rakitan tuh si Mas Aldi kayak gimana nih ya. Ini katanya tuh mobil speknya yang gua lihat di depan mata kasat mata unit chip. Ya, ini unit chip. Jadi kalau dilihat-lihat tadi kan udah ada tuh langsung kelihatan tuh unit chip ya. Tapi yang aneh lagi nih lihat guys. Iya, ini kenapa ya begini ya? Tuh. Alias ini mobil itu udah hydraulic handbrake nih. Dan sekarang tinggal kita tes mesinnya kayak gimana ya. Apakah suaranya juga enak? Dan konon kalau ngelihat ini gue jadi gratil banget sih sama mobilnya nih. Ini ada pencetan, entah pencetan apa. Yang jelas ini sepertinya valvetronic guys. Ini valvetronic nih. Tapi gue gak berani pencet-pencet. Jadi kita langsung coba aja tes mesinnya di gigi 2. Kalian pasti ngiler tuh lihat klasternya tuh. Kita tes ya. Ini gigi 2 nya guys. Untuk Brio dengan mesin dituning seperti ini enak enak guys. Jadi responsifnya dapat, kena napasnya cukup panjang juga. Yang jelas ini gue bisa ngomong bisa naik sekitar dengan tuningan seperti ini ya. Nanti speknya gue reviewin. Kerasa dari Brio standar itu udah naik sekitar 10-15 horsepower guys, NA. Jadi belum turbo-turbo, geng. Masih natural aspirated. Tapi enak ini. Coba kita tes lagi di dua. Napasnya guys. Dan tadi kalau ada yang bisa kedengeran nih, tarikan mesinnya itu VTEC-nya kayak keras ya dik ya. Tadi lu kedengar kayak ada suara VTEC gak? Kayak tang. Wah, gila sih ini mobil. Maksudnya dituning dengan gaya begini nih buat daily kayaknya enak banget sih. Ya VTEC-nya dicepetin ya. Ini enak sih guys. Jadi buat pelajaran kalian juga guys ya, nggak selalu mobil dengan basic turbo itu kenceng gitu guys, nggak selalu sih. Tapi kalau kita bisa ngerakit NA dengan settingannya pas, mantep, itu juga menurut gue enak banget gitu. Dan tentunya enaknya NA itu kalian itu nggak usah mikirin soal cuaca guys. Jadi namanya NA nggak ada boost lag. Yang biasanya mobil-mobil turbo kalau hawa panas begini nih, cuaca kalau nggak salah bisa dibilang 32-35 derajat kali ya segini ya. Ini cukup panas sih, tapi nggak ada lag sama sekali yang mempengaruhi si mesinnya. Itu enaknya NA sih. Jadi ya, gua nilai 0-10 NA di tuning begini 8,5 lah mas. Ini enak mobil. Maksudnya easy to control ya. Settingan fitment kayak kakinya juga, gue tadi sempet iseng lihat ban depan semi slick tuh, belakang pakai yang biasa sih. Tapi emang kalau mobil FWD itu pasti kan traksinya kan butuhnya di depan, jadi tentunya dikasih semi slick depan sih bener banget gitu, jadi pas gitu settingannya. Tapi ini mobil enak sih, quite fun gitu. Tuh ini tenaganya nggak gue betot juga. Ya enak ya buat pakai harian gitu, enak sih. Cukup, maksud gua cukup banget. Enak.
mobil halus tertuningnya dengan suara knalpot yang tidak bising, guys. Ini enak sih, ini nggak ada bising-bisingnya sih mobil. Nah, kita coba gimana nih on. Nah. Hehehe, sorry Mas Aldi. Nah, itu tuh. Ini on ya? On. Guys, kencang juga loh. Apa kita mau muter sekali lagi? Pakai on. Biar seru kali ya. Ini on, guys, ceritanya. Wah! TV. Apaan tuh? Guys, ini gila sih. Dengan mobil kecil suaranya begini udah orang juga enggak nyangka ini Brio sih. Nah, kita coba ya. Oke, kita coba tarik mumpung kosong. Ada sedikit suara tembakan-tembakan balik kayak gitu, guys. Gemes-gemes gimana gitu suaranya. Enak-enak. Napas digigit iganya, guys. Kerasa sih knalpot kalau di on jadi enak ya, Dik ya. Jadi free flow. Dan kita di sini kalau kalian mau tahu ya, ini manusia gede semua di dalam mobil ini nih. Total 4 orang. Nah, gede-gede semua noh. Ya kan? Tapi ini mobil masih yang mau dibawa lari gitu. Jadi yang tadinya 8,5 gua kasih nilai jadi 9, Mas. Naik. Karena ya emang ini proper gitu. Sampai mikirin suara knalpot valvetronic ya. Valvetronic. Jadi kalau kalian ke perumahan atau enggak ketemu mama papa kalian yang nggak boleh ganti knalpot, yang kalian umpet-umpetin enak pakai valvetronic, jadi nggak kedengeran suaranya. Nah, kita tes lagi nih. Pop and bang-nya ada. Berarti gimana, Dik? Ini Brio atau Mini Cooper atau Sirocco nih? Kalau lihat knalpotnya belakang Mini Cooper. Mini Cooper ya, tengah ya soalnya ya. Mainan pop and bang. Lucu kali ya kalau orang di luar mobil ngeliatnya itu lagi apa sih? Kok gas lepas, gas lepas. Itu buat nunjukin, guys, ini mobil ada pop and bang-nya gitu, sensasi-sensasi gitu. Enak sih, enak. Ah, parah lu, Mas. Ampun, Pak. Ah, Om diculik. Ampun, Pak. Ini berani diculik Om. Kok lu bisa ketemu sama dia sih? Hah? Kan kita kan udah janjian dari kemarin. Emang iya? Lu kan capek, biarin ada kejutan dikit gitu kan. Ini gua udah siap-siap tuh bawa sarung tangan. Wah, lu mau ngapain tuh? Mau ngesot gua. Ngesot di mana? Di gor apa? Bima ya? Bima. Oh, mobil apa aja nanti turun? Wah, enggak tahu gua. Bro, pasti Obri. Obri turun nih. Obri turun. Gila sih. Ntar tadi cobain, ya? Tadi soalnya gua tuh udah review sebenarnya. Gua enggak mau izin ke lu. Udah langsung gua ngeliat mobil tampilan begini gua penasaran gitu, Bro. Aduh. Karena lu kan bikin ini mobil kan bukan boneka kan? Ibarat kan mobil yang siap tempur. Iya, sahabat. Ya, bener enggak? Bener enggak tuh? Boneka kan.
kita kadang-kadang kan kalau ketemu kan orang yang ibaratkan demen mobil, tapi pajangan doang gitu. Oh enggak dong. Ya kan? Ini semuanya fungsi semua. Ini fungsi semua ya. Tadi gue udah tes ya, jujur aja gue kikik dikit. Wah enak sih bro. Enak ya? Gue tadi di review gue bocorin ke lu aja. Apa tuh? Gue kasih nilai 9 bro. Ih serius lu? Wih sumpah. Gila, gue merasa gue biasa kalau review mobil, gue nge-review apa pasti ada nilai biasanya. Oh gitu. Ya, gua kasih nilai 9 kenapa? Karena ini mobil dari kayak kaki. Engine ini NA kan? NA. Enak, Bro. Enak ya? Sumpah, gua kasih tahu ini enggak ada. Ada rencana mintain supercharge-nya enggak dari sini? Aduh, kayaknya menarik kali ya, Bro ya. Halo, Mas. Nah, siap. Halo. Ini sekarang gua lagi di tempatnya Art Auto Concept. Hai semua. Art Auto Concept nih. Betul. Di samping kanan gua ada Mas Alvin. Betul. Orang gila Cirebon. Orang gila. Ya, Expander di Air Susin. Jimny di Air Susin. Di Super Casin. Aduh. Jadi nih, lihat nih belakang nih. Mobil-mobil gila semua nih. Dibikinnya di sini semua nih. Nah, makanya. Betul. Nah, gua sekarang pengen minta dia ajak gua keliling dulu nih garisnya dia. Oke? Oke. Siap.